Okey, untuk menjahit getah di tangan, okey, cikgu gunakan getah. Okey, getah ni sebenarnya cikgu ambil daripada getah 1 inci. Okey, getah 1 inci tu, getah pinggang, lepas tu cikgu potongkan sikit dalam 1 cm. Sebab cikgu tak ada getah kecil. So, siapa-siapa yang tak ada getah kecil boleh try buat macam cikgu buat eh. Kita potongkan sikit. Okey. Lepas tu ukuran panjang getah ni okey, adalah bersamaan dengan lilitan tangan kita. Okey, lilitan tangan kita ukurlah banyak mana yang kita nak. Okey, ini cikgu bagi contoh je lah eh. So, getah ni kita kena buat dia jadi gelang macam tu. Baru kita jahit dekat pergelangan tangan, dekat kita punya kain. Okey, ini kita jahitkan dulu kat sini. Okey, jahitkan dulu kat sini untuk jadikan dia gelang. Okey, ini cikgu dah jahitkan dia eh. Okey, dah jahitkan dia buat petak macam ni. So, dia jadi gelang. Okey, okay, ini pula ujung pergelangan tangan kita eh. Ini yang kita dah jahit tadi, kita dah cantum. Okey. Ni kat belah dalam. Okey, kita kena terbalikkan dia macam ni. Okey, berada di belah luar. Okey, untuk bahagian yang bercantum ni kita akan start jahit getah di sini. Di sini eh. So ini kita buka. Okey, kita buka. Lepas tu kita lipat sekali. Okey. Lepas tu kita letak getah. Macam tu. Okey, bawah lipatan tu. Lepas tu kita lipat lagi sekali. Tutupkan getah tu. Okey, make sure kain bawah tu. Okey, kita rasa-rasa sikit. Kain bawah ni, dia bawah sikit daripada getah. Okey, getah kat atas ni, dia dekat bawah sini lipatan. Jadi kita akan jahit di bawah lipatan ni. Okey, betul-betul dekat lipatan ni. Okey, dan masa kita jahit, jangan sampai terjahit getah. Okey, ini kita turunkan tapak. Okey, lepas tu okay, kat belah sini pun sama. Kita lipat sekali. Okey, lepas tu kita tutupkan dia. Macam tu. Okey, lepas tu kita jahit. Okey, jahit getah ni memang dia leceh sikit eh. Sebab getah kita kecil, kain kita ni besar. Jadi kita kena pandai-pandai adjust, kena tarik. Okey, ini masukkan. Okey, turunkan jarum. Okey, ini kita kena tarik dulu. Getah ni kita tarik dulu keluar. Okey, kita jangan tarik yang belah sini tau, yang bawah tapak ni. Nanti kita susah. Nanti dekat tapak ni dia berkedut. Jadi kita tarik yang belah sini, yang belah kita dah jahit ni. Okey, yang belah kita jahit kita tarik. Okey, lepas tu ni. Okey, kita lipat sekali dan kita betulkan dia. Lepas tu kita jahit. So make sure jangan jahit dekat getah eh. Okey. Tarik. Lipat. Jahit. Sampai kita jumpa balik dekat tempat cantuman. Cantuman tadi tu yang mula-mula sekali kita jahit eh. Okey. So inilah hasil getah tangan kita eh. Kita tengok macam tu. Okey, inilah hasil dia.